Informasi lainnya, saudara, penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana bersama Forkopimda Jawa Tengah mengunjungi Keuskupan Agung Semarang dan Panti Asuhan Wikramaputra di Ngalian, Kota Semarang. Di Panti Asuhan, Nana memberikan motivasi dan bantuan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Di Keuskupan Agung Semarang, Nana Sujana bersama rombongan disambut Uskup Keuskupan Agung Semarang, Monsinyur Rubiat Moko. Setelah itu, Nana Sujana bersama Forkopimda mengunjungi Panti Asuhan Wikrama Putra di Ngalian, Semarang. Nana berpesan kepada anak-anak untuk saling menjaga, juga meminta mereka untuk terus berusaha dan berdoa. Di Panti Asuhan, PJ Gubernur Jawa Tengah memberikan bantuan kepada para penghuni panti sebagai bentuk kepedulian dengan sesama. Dia juga memberikan motivasi dan semangat kepada para penghuni panti asuhan ini. Kami sebagai rangka untuk memberikan motivasi semacam bantuan, kemudian motivasi kepada mereka, anak-anak biasa. Mayoritas memang anak-anak kecil ini yang memang perlu butuh kasih sayang, ya. Kasih sayang dari pengasuh dan dari kita semua. Ya. Hal ini juga sebagai kepedulian dari kami, Pemprov dan bersama tim pimpinan dari Forkopimda untuk ya memang untuk memberikan motivasi tadi. Sementara itu, di momen Natal dan masuk tahun politik, Uskup Keuskupan Agung Semarang Monsinyur Rubiat Moko meminta masyarakat tetap satu padu meskipun berbeda pandangan serta pilihan. Perbedaan-perbedaan itu jangan sampai menjadi penyebab perpecahan, apalagi menyebabkan kegaduhan di tengah masyarakat. Baliknya, perbedaan-perbedaan bisa menjadi warna yang bagus untuk menyatukan, sehingga bisa menjadi semakin colorful, menjadi semakin penuh warna, namun dalam keharmonisan satu sama lain. Pesan Natal kali ini bersama menuju Indonesia damai, meskipun berbeda agama maupun budaya, tetap bergandengan bersama sebagai satu saudara. Prahayuda Febrianto, Kompas TV Semarang, Jawa Tengah.